Pokoknya masing-masing harus menjiwai karakternya. Totalitas, all out, ekspresinya jangan lupa harus meyakinkan. Jangan pernah mess with it. Oke, smart people. Hah, ketinggian omongan lo. No. Banyak pula cakap, nanti kau orang pula yang aku cekik, yuk. Jom, ambil dalam ya. Ayo, jom, sekarang, berangkat. Backsoundnya harus ngeri nih. Bisa ya, Trin? Bisa dong. Ya Allah. Semangat, Astrid. Selamat berjuang. Semangat. Oke. Tadi perasaan taruh di sini. Apa tinggalan? Perasaan tadi mainin aku di sana di pojok. Thank you very much ya. Oke? Okay? Bye. Gengs, pokoknya kalau salah satu dari kita ada yang kena musibah atau masalah, kita harus saling backup ya. Ya, setuju banget. Sekarang kan salah satu dari kita ada problem. Hah? Ada pesannya nih. Iya, fotonya Santi. Oke, Im. Besok saya merapat. Besok saya datangnya telat. Dia datang duluan ketemu Bapak. Oke, geng. Besok kita selesaikan. Yuk, yuk. Geng, sumpah ini mah aneh, ajaib. Sekarang kamu percaya kan? Hah? Gimana ya? Ya, kumanya. Tapi nyata aja aneh. Mama kamu juga jadi sakit. Tuh, kan? Udah Umar, jual aja rumah ini. Ya tapi kan kamu, Umar belum lihat hantu sama dengar suaranya langsung. Tenang, 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 tenang. Hantunya bakal kelihatan malam ini juga. Tapi kita harus tenang, harus sabar. Kok tenang? Kamu tahu dari mana hantunya mau muncul malam ini, Lis? Tahu dong, Mbah. Pokoknya abadnya tenang aja. Waduh. Bahaya, Pak, kalau Pak RT kemalingan. Untung ada CCTV, Pak. Malingnya kelihatan di kamera. Nah, itu maling nyamar jadi pocong. Pinter banget, kan? Jadi pocong? Berarti saya ketipu ini. Ketipu? Maksudnya apa, Pak? Semalam itu saya lihat pocong, Pak. Saya takut, saya lari. Pantesan aja. Lagian pakai lari segala. Ah, pocong sih. Bapak-bapak coba kalau ketemu yang kayak begituan. Pasti lemes dengkulnya. Lagian saya gak tahu, Pak, kalau itu pocong bohongan. Ya sudah. Nah, ini Pak RT barusan kirim edaran lewat WA grup bahwa komplek
perumahan kita ini mesti keamanan ini diperketat. Nah, security-nya ditambah. Tambah. Hah. Dan juga mesti ada patroli tiap malam bergiliran. Siap, Pak. Saya jadi gregetan ini. Tenang. Sekarang udah jam 12. Mereka udah pada tidur. Sekarang kita beraksi. Oh, apa itu? Pokoknya masing-masing harus menjiwai karakternya. Totalitas, all out, ekspresinya jangan lupa harus meyakinkan. Jangan pernah mess with it. Oke, smart people. Ketinggian omongan lo. Banyak pula cakap, nanti kau orang pula yang aku cekik, yuk. Jom, Jami. Ayo, jom. Sekarang, berangkat. Backsoundnya harus ngerin. Tuan jago banget dalam hal pencongkelan jendela ya. Mestilah. Jadi saya tuh lulusan insinyur. Nih, gak usah lebay deh. Coba nyongkel jendela aja, bawa insinyur. Oh iya, Pak Billy. Yaudah. Siapa yang masuk duluan? Tuan insinyur dulu. Betul tuh, insinyur dulu. Ladies first. Ayo. Saya buka big sani. Oh, jadi Pak Samsudin sekeluarga yang jadi maling. Keluarganya Pak Samsudin. Bukan gitu, Pak. Ini sebenarnya kita bukan perompak semua lah. Itu, Pak. Mereka ini bukan maling, Pak, tapi mereka ini lagi bikin video prank, Pak, buat nakut-nakutin saya, Pak. Buat video gitu loh, Pak, buat di YouTube, Pak. Gitu loh, Pak. Enggak prank. Itu main setan-setanan kan? Bilang dulu dong, jadi kita kagak salah paham, Pak. Ngapain gue bilang sama lo? Gue sekeluarga mau bikin YouTube. Yang penting pendapatan gue meningkat. Ya nggak? Begitu. Yaudah, bapak-bapak. Sekarang pulang semua. Bubar. Maaf ya, Pak Saridia. Maaf ya, Pak. Semuanya. Jangan lupa subscribe. Bikin ribut. Jangan minta subscribe yang begitu. Buat makan aja susah. Jom lah kita balik. Ayo, balik. Untung ada lu, Moel. Nah, ini semua berkat Lilis. Karena udah ngasih info ke kita, jadi kita bisa ngebales ngerjain ke mereka. Hebat Lilis. Aduh, terima kasih banyak ya, cucu nenek yang cantik. Ini kalau bukan Lilis, aduh, kita udah pindah rumah dari sini. Tapi kalian harusnya jangan makasih sama Lilis. Makasihnya sama Samuel. Ini dia terbaik ya. Banget malah. Dia tuh rela ambil resiko gak kuliah demi nolongin Lilis. Kalau dia tuh gak ngomong, Lilis juga gak bakal tahu. Makanya kalian tuh jangan berantem mulu sama tetangga sebelah. Dia tuh kan baik banget ya.
Dasar ngecoblang lu. Eh, dia laki. Maksud gue, Pak Coblang. Ah, perusak rumah tangga orang lu. Kucing lu. Kalau gini bukan kucing, ini anggora gede banget. Lepasin. Ampun. Gengs. Target sudah datang. Mumpung ada orang ya dua-duanya, gimana? Kalau kita bawa ke mukanya Astrid langsung. Betul, Jo. Berhenti! Belain. Geng, kita nggak takut kan? Bukan mau pacaran, jangan asal main nuduh aja. Maaf, ya abis informasi dari si Asyik kayak gitu. Ya namanya juga solidaritas sama temen. Makanya jangan pakai emosi dulu, kan jadi kasihan Tisanti ya. Bener Pak. Maaf ya Tisanti. Santi, tunggu! Non! Ya, maafin kita ya Bang Umar ya. Bisnisnya jadi berantakan gara-gara kita. Padahal itu beli tempatnya buat kejutan buat Welas. Bisa kan Welas ulang tahun. Oh ya? Iya. Eh, gimana? Kita hubungin Nasir. Oh iya, kita telepon Nasir aja dah. Gua duluan. Ntar dulu. Enggak, ntar duluan. Gua yang nyambung juga. Ya, kok gak bisa sih? Halo? Halo Astrid. Halo Astrid. Halo, ya. Gua aja. Udahlah sinilah berebut aja.